Kita saksikan adu penalti antara Kartini Wonosobo dan Baekhyun Junior Banjarnegara. Sampai maghrib waktu menunjukkan sekitar pukul 6 kurang 15 menitan ini udah adzan maghrib sebenarnya. Biru dan Kartini Wonosobo dan gagal mengeksekusi bola. Kita lanjutkan ke tim Banjarnegara. Apakah bisa memasukkan bolanya ke gawang? Kita saksikan. Ya, siapkan bolanya. Ambil ancang-ancang. 1, 2, 3. Gol. Gelap ya, minim pencahayaan. Ini lapangannya gak dikasih lampu, jadi gini deh pencahayaannya seadanya. Gol. Kita saksikan bersama. Siapakah pemenang dari adu penalti kali ini? Ya, ini pemain dari Banjarnegara. Siap-siap. Ya, gol. Akhirnya tim Wonosobo selanjutnya. Apakah akan berhasil memasukkan bola ke gawang? Kita lihat bersama-sama. Iya. Belum selesai. Kita lanjutkan. Ya, terakhir antara penjaga gawang dan penjaga gawang selanjutnya. Ya, terakhir ini ya. Terakhir dari tim Banjarnegara, tendangan terakhir ya. Ya, gol. Lanjutnya tim Wonosobo. Oh, ternyata bukan kipernya yang mengeksekusi bola. Siapa ini yang akan mengeksekusi bolanya? Kita saksikan tendangan terakhir dari tim Wonosobo. Tendangan terakhir dari Wonosobo. Mari kita saksikan apakah berhasil. 1, 2, 3. Oh, gagal. Dan ternyata pemenang adalah Banjarnegara. Selamat. Terima kasih. Main harus main. Makam semua. Sugang Kondor, Sugang Pinang yang paling. Ya, mana yang kanan? Bagi layar juara satu.